Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial bagaimana caranya agar HP Anda ngeboot ya. Pertama-tama Anda buka saja setting ya. Buka setting. Di mana settingnya ini? Setting nggak ada. Ini dia setting. Kemudian Anda pilih saja jaringan seluler ya. Jaringan seluler. Dan setelah itu Anda pilih saja SIM 1, karena saya kartunya di SIM 1, pilih SIM 1. Kemudian Anda klik aja nama titik akses. Nah, itu. Nah, kalau saya sudah membuat nih O2 oksigen seperti itu. Jadi Anda bisa klik aja tanda plus ini. Tanda plus ini dia di sini ya. Nama apa gitu, APN berapa gitu ya. Nama tertulis O2 oksigen seperti itu. Pertama nama O2 oksigen seperti itu. Kemudian APN-nya internet.mib. Kemudian setelah itu yang lainnya enggak usah diisi. Untuk MMSC itu pilih saja ini mms.02.ie.2.8002 kayak gitu. Dan proxy-nya 62.40.32.40. Port MMS-nya otomatis akan ada, yaitu 8080. MCC-nya 510. MNS-nya 89. Jenis autentikasinya adalah PAP atau CHAP. Kemudian protokol APN-nya adalah IPv4. Kemudian protokol roaming-nya APN. Itu aja. Setelah itu klik OK. Nanti pilih saja O2 oksigen ya. Tadi kan ini. Sekarang ganti ini. Tadi kan ini kan. Sekarang ganti ini. Ganti saja yang tadi dibikin. Dan setelah itu matikan datanya. Ya, setelah matikan datanya, kemudian klik ini, klik pesawat, mode pesawat sampai 10 detik, 1, 2, sampai 10. Setelah sudah, klik lagi mode pesawatnya, terus klik data seluler, seperti itu. Udah deh, tinggal digunakan. Bisa buka YouTube.